teman-teman yang harus buat karena mau kasih video 80 dari kita bisa lihat dulu kita install tunggu nah selesai kita buka. Di sini kita harus register atau mendaftar menggunakan email. Nanti akan terverifikasi pada email kita. Setelah pendaftaran selesai, oke. Kita simpan dulu. Kemudian selanjutnya adalah ini cara pendaftarannya ya. Oke, kita simpan saja. Kemudian kita ke CCTV-nya. Pertama-tama kita masukkan dulu SD card. SD card ini letaknya di bawah lensa. Tadi apa Pak yang masukin Bang? Memorinya tadi. Iya, memori. Oke, merek CCTV-nya. Oke lanjut Bang. Langkah kedua ini penyetingan CCTV ya. Memberikan Bang. Power. Pertama kita konekin powernya dulu. Ya dikonekin powernya dulu. Ada. Kemudian kita mereset CCTV dengan mengklik tombol yang ada di belakang ataupun biasanya kalau tidak ada lubang kecil di dekat lensa kita tusuk pakai jarum sampai terdengar suara seperti ini. Oke. Kemudian kita buka aplikasi yang tadi kita beri tambah, kemudian kita scan pada barcode yang ada di CCTV. Oke. Oke, nah itu kita pilih yang nomor 3. Nah, ini minta di barcode lagi. Nah, kita barcode sekali lagi. Oke. Nah, oke. Nah, ini proses ini agak lama karena mensinkronkan antara CCTV dan kita sampai sukses. Bila tidak sukses diulang sekali. Oke, sukses. Kita pilih apa saja. Nah, oke. Kemudian klik, nah dia minta paspor. Kita buat paspor lagi. Nah ini paspor ini untuk membuka atau membuang CCTV, bukan paspor email ya. Kita buat ulang. Jadi bila kita ingin menghapus, ya kita harus menggunakan paspor ini. Gitu. Paspornya terdiri dari huruf dan angka dan satu huruf besar. Untuk username-nya admin ya, paspor terserah kita. Oke, mari kita coba buka. Nah, itu sudah terkoneksi. Nah, ini bisa digerakkan melalui HP. Kita tinggal tekan tombol ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Oke. Ini sudah terkoneksi. Tinggal dipasang di posisi di mana saja yang sesuai dengan kemauan kita.
Oke, ya sekarang kita coba CCTV saya yang sudah terpasang di beberapa lokasi. Nah, ini contohnya. Jadi untuk menambahkan CCTV yang lain, misalnya 1, 2, 3, 4, kita tinggal menambahkan saja. Klik tombol plus di atas, kemudian ikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Nah, ini jarak jauh. Ini lokasi yang lain lagi. CCTV ini harganya sangat murah. Ada yang 100 ribuan, 150, bahkan ada yang 300-an. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalam.